Guys, ketemu lagi di channel gue. Ini pesanan gue, pre-order Xiaomi 11T Pro dari Shopee udah datang tadi sore. Kita mau unboxing. Kayak gimana? Gue pre-order dari tanggal 5 karena gue pas tanggal 4 di hari pertama itu ludes abis. Gue terus cek tanggal 5-nya atau esok harinya, ternyata masih ada slot untuk yang Xiaomi 11T Pro warna putih 12 GB 256. Ya, kita lihat dulu. Ini gue baru pertama sih beli di Shopee, jadi gue agak bingung nih paketnya. Oh, dia ngebelai dari sini. Oke deh. Alright. Dapatnya kayaknya handphonenya aja deh. Padahal gue lihat di iklannya kalau lo ikut pre-order itu ya bener handphonenya doang, kan nggak ada lagi. Ini dong. Pre-order tuh dapat berbagai macam bonus. Mulai dari kartu XL, terus bonus buat pembelian Xiaomi dan lain-lain gitu. Ya, ini dong. Ini handphonenya Xiaomi 11T Pro Moonlight White yang gue pesan 12 GB terus 56 GB internalnya. Dia nggak ada memory eksternal. Ini udah logo Xiaomi yang baru. Yang Xiaomi 11T Pro. Ya, dong. Oke. Main sih agak berat bunyi-bunyi. Simsalabim. Ah, abrakadabra. Langsung aja ada kartu terima kasih telah mengambil produk Xiaomi dari Alvin Xie, Country Director Xiaomi Indonesia. Terima kasih kembali Alvin. Lalu ada oke. Kita lihat dulu satu-satu. Manual book yang orang jarang lihat dan baca. Ini silikon case-nya. Benar-benar silikon. Ini nih SIM ejector. Ini. Udah, itu aja. Di dalamnya handphone itu sendiri. 108 MP progress camera, 128 watt Xiaomi Hypercharge. Ini yang bikin orang tertarik nih, kecepatan charge-nya 120 watt. Terus flagship Qualcomm Snapdragon chipsetnya 888, ini yang chipset flagship, makanya ini banyak orang yang mengandalkan chipset dari Qualcomm Snapdragon ini karena flagship. Wah, warnanya gudawan banget nih, warna putih. Oke, ini nggak bisa diturunin ya, nggak bisa, jadi harus dibuka dari sini. Oke. Ini dia handphonenya. Bawaannya udah ada screen protector nih. Gue orangnya nggak suka ada screen protector. Tekan aja. Karena dia udah Corning Gorilla Glass Victus, jadi kuat. Gue pakai Xiaomi Mi 11 kemarin aja sampai sekarang, dan gue nggak pernah pakai screen protector. Ini LG gue nih nggak pernah pakai screen protector. Gue lebih seneng polos begini, cakep kan barang kalau polos gini. LG V60 gue nih. Ya, kita buka lagi. Tuh cakep kan? Lihat ya. Kita bandingin sama LG V60 gue, V60 lebih gede
emang dia 6,8 sih yang ini, dia 6,67 kalau yang Xiaomi. Kameranya gede banget dibandingkan V60 dari samping. Tapi yang gue suka dari LG V60 ini, di sampingnya itu aluminium yang kelihatan premium gitu ya. Itu ada nuansa goldnya gitu. Ini tuh polos, meskipun dikatanya sama-sama aluminium, cuman gue lebih premium LG punya. Tampilannya kayak gini. Logo Harman Kardonnya kecil banget di sini nih, kelihatan nggak? Speaker di bawah, SIM tray. Ini kayaknya tombol on off dan fingerprint. Kita nyalain yuk. Sorry tadi agak kelupaan. Sekarang kita nyalain yuk. Yep. Xiaomi, ini logo terbarunya. Sambil nunggu-nunggu, kita lihat. Pancolnya kecil banget ya. Wah kok birsanie. Bahasa apa nih? Bisa UK aja deh. Oke, Indonesia. Habis itu ada apa lagi? Sambil nunggu. Nah, ini nih chargerannya nih. Buset, udah gede banget. Babon banget deh. Gede. Ini juga, oh dia type C ya, USB, USB C, E, okay, USB, main sih berat, di bagong nih, gede banget, kabel datanya, kabel chargernya, USB A to USB C, lucu ya, warnanya oranye, habis itu gak ada lagi. Dia kayak plastik tapi katanya aluminium, tapi nggak ada antenanya ya. Gue bingung antenanya diselipin di mana. Ini kayak LG gitu ya. LG kan dia ada tuner antenanya nih tuh. Kan antenanya nih. Tuh. Tuh, tuh. Kalau di Xiaomi 11T pun nggak ada. Katanya dia di aluminium. Gue gak tau ada teknologi apa yang pakai sama Xiaomi sampai dia gak perlu pakai antena di pinggir. Gue yang gak gue suka dari produk China atau Amerika itu, dia gak ada memori untuk ditambahkan atau micro SD external memory. Ready to rock, you're ready to rock. Oke. Okay. Nah ini sambil nunggu. Dia dual SIM. SIM 1 dan SIM 2. Sayangnya itu nggak ada slot untuk memori eksternal. Itu yang gue suka dari LG gue yang ini, karena dia ada slot memori eksternal. Dan ponsel Jepang sama Korea itu dia masih mempertahankan memori eksternal. Itu yang gue suka. Karena biar sebesar apapun memori internal, tetap butuh memori tambahan. Biasanya ponsel Jepang kayak Sony dia masih ada memori eksternal. Ponsel Taiwan lagi Korea kayak LG sama Samsung dia masih ada memori eksternal. Ini kayak pearl gitu ya putihnya, moonlight white tapi kayak warna pearl. Dengar nggak? Kayak tipis banget ya kayak plastik gitu. Masih lama ternyata loading appsnya.
Kita lihat chargernya aja. That's udah oke. Wait, tampilan awalnya mirip banget sama Xiaomi Mi 11 gue yang kemarin, yang kepanasan terus wifi-nya error mati. Masih ada yang di setup. Jalan settingan kameranya. Apa dulu? Oke, okay. Agree aja. Using app. Kita lihat fitur-fiturnya dulu. Ada apa aja sih? Pro mode, video, foto, portrait, more-nya itu ada night, 108 megapixel, short video, panorama, dokumen, vlog, slow motion, timelapse, movie effects, exposure, dual video, clone, sama kayak Mi 11. Di video itu dia ada fitur apa lagi ya? Ini dia 8K, 8K nya 30, 4K nya bisa 60, 1080, 1080, 720. Oke, ada track moving, eye camera, zoom audio. Ini bisa super makro nih, coba coba nih super makronya. Wih, sadis sih tuh, kelihatan. Keren banget asli, super makronya yang video, lihat deh. Biasanya kan makro itu dipakai untuk foto, tapi di Xiaomi 11T Pro ini dia udah bisa untuk video, keren. Foto ada apa aja fiturnya? Simple, masih ada super makronya juga. Super makronya. Detail banget ya, sampai debu-debu aja kelihatan. Tuh. Wih, nah tuh, debu-debunya kelihatan banget. Cakep, ini yang gue suka dari 11T Pro sama kayak Xiaomi Mi 11 gue yang kemarin. Gue suka banget fitur makronya. Kayaknya itu aja guys. Yang lain tuh dia mirip sama Xiaomi Mi 11 yang gue kemarin. Display-nya. Nah, dia defaultnya 60 Hz. Gue kasih 120. Banyak banget harus diupdate. About phone, Xiaomi 11T Pro 256 GB, 100%. Androidnya masih 11 ya. Nanti kali dapat yang 12. MIUI nya 12,5.1, 12.5.1. Screen-nya kan udah. Temesnya banyak nih yang gue suka dari Xiaomi, nggak pelit. Baterainya 15 jam. Sisa ada 60. Cepet juga ya, tadi gue 73, sekarang udah 60 aja. Mungkin karena banyak yang jalan di belakang ya tadi. Oke, itu aja guys. Nanti gue kasih lihat ya hasil foto sama videonya lagi yang lain. Tapi overall sih lu pasti bisa lihat lah dari youtuber-youtuber yang lain kayak gimana hasil foto atau videonya. Yang pasti ini unboxing gue yang pertama dari pre-order, dapatnya seperti ini doang yang lu lihat. Voila, ini doang voila. Oke, sampai jumpa di video gue berikutnya dan jangan lupa subscribe channel gue untuk melihat video-video yang lain. Kok begini? Oh ya, ini bener.
Nah. Oke, bye. Thank you guys. Tuh, ada yang kelupaan. Coba kalau gue pakein casing ya, kayak gimana? Zup. Casing bawaannya kok keras ya? Nah, mas. Fit banget sih emang defaultnya kayak gini bawaannya. Cuman casing kayak gini nih suka menguning, yang gue gak suka karena dia silikon gitu. Cakep. Oke, itu aja. Sampai jumpa. Bye and thank you.